hari ini Poika mau upload langsung video Poika lagi panen stroberinya punya Poika ya. Mau tahu hasilnya lagi kayak apa? Langsung. Cus, tapi jangan lupa di like, di subscribe, terus di share ke mas kalian ya. Wuih, cepok-cepok. Ini Poika udah nyediain tempat chips buat metik. Tadi ngecek-ngecek, nyata stroberinya udah banyak yang mateng. Jadi kita panen aja sekarang ya abangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya kalau nggak gubrul petik busuk. Jadi Poika petik aja. Ini masih kuning, ini yang merah nih. Ini kita petik aja. Kalau ada tet mah. Apa ini? Yang suri ya. Ini ada apa namanya? Kadang-kadang yang tajam-tajam ini loh. Nah, jadi semuanya. Udah ada yang dimakan semut kayaknya tuh. Kita buang aja. Terus deh, buangnya belakangan. Tajam sekali. Ada yang busuk. Ini belum. Ya, ini hasil panen kita hari ini. Nggak gitu banyak, tapi alhamdulillah ya. Ada, ya lumayan lah buat nyemilan hari ini. Terus, Poika mau ngasih tunjuk kalian buah-buahan yang lain. Ini blueberry udah pada ngegedein, tapi belum pada biru.
Ini juga belum. Tuh. Ini raspberry merah. Udah ada buahnya. Tara. Tuh. Buahnya. Itu juga. Terus raspberry hitam juga udah ada buahnya. Tuh. Ini raspberry hitam. Itu lagi. Terus yang kuning belum. Dan ini si apa nih? Black red currant tuh. Udah merah-merah semuanya tuh. Mantul. Kita cobain yuk. Kita petik. Iya, takut ke semuanya jatuh. Lagi. Udah pada merah. Tinggal dipanen aja nih. Nunggu yang pada punya waktu teman-teman buat bantu panen. Ini juga. Tuh. Merah-merah semua. Cuy. Ajib. Tuh. Tuh. Mau apa lagi dong? Tuh. Sekarang kita lihat bunga-bungaan yuk. Ini stroberinya kita kasih si abang. Terima kasih. Cobain satu. Oke. Baik-baik saja. Enak nggak? Enak ya. Enak. Apa? Kerudung merah. Udah gedein, sekarang lagi berangin cuy, di luar cuy. Udah gedein. Si Royal Gala juga udah gedein. Cuma hari ini lagi berangin, jadi mungkin videonya berisik ya. Ada tuh di atas juga. Si Royal Gala. Kita langsung ke bunga-bunga saja. Poika menunjukin bunga mawar Poika lagi. Tuh. Deh. Cantiknya bunga mawar merah, suatu tanda cinta yang berarti bahwa Poika cinta kalian. Cantiknya. Gede. Nanti kalau matamu enak tinggal dipetik, berarti fast deh. Terus ini yang pinknya, rose pink, rose pink ya kan, cantik banget. Tuh. Iya kan gampang, tinggal kita potong aja ini batangnya, terus berarti fast deh. Tuh. Ini juga udah pada mau keluar bunga-bunganya. Itu udah pada mulai keluar hijau-hijau. Terus ini bunga yang dari tangganya Po Ani. Udah berbunga. Tuh. Cakep ya. Warna-warna. Kalau ini kayak mirip kayak bunga telotok ya. Itu celah-celah juga banyak. Ini anggurnya Poika udah ngegedein. Tuh, kelihatan ya. Poika, alhamdulillah. Gede kan? Mantul.
salad. Kemarin habis dipetik juga buat ngelalap. Ini sawi. Tuh. Ini nggak ada yang tahu nggak bunganya ini harus dipetik atau enggak, atau biarin aja. Komen ya di bawah ya. Sawi. Cesim. Apa pak coy ini? Komen di bawah ya abang nih kalau yang tahu. Terus ini bawang. Kira-kira bawang kalau udah begini udah bisa dipanen belum sih? Tuh, abang none, komen dong di bawah. Ini juga tuh, udah saya panen belum sih? Kalau udah begini kira-kira kapan panennya? Tuh kalau udah saya panen kita panen abang none. Ya, komen di bawah ya. Ini wortel yang kita sortir kemarin tuh, lihat pas disortir dia batangnya langsung ngegedein tuh. Tuh, kelihatan kan? Dia batangnya langsung ngegedein pas disortir kemarin, makan lama. Satu lagi deh. Enak nih buat snack. Kalau begini baru kelihatan nih. Tuh. Ini Pak Ika sortir pelan-pelan juga deh. Ternyata masih banyak yang dempet, gak kelihatan kemarin. Ini juga nih dempet nih. Kita tarik satu. Tuh. Nah kayak gini enak nih, bisa langsung bisa langsung dimakan. Manis. Ini kayaknya cabut saja. So, dapat snack lagi, kita makan langsung. Nah abang One udah dicuci begini nih, udah aja kita langsung makan. So, manis. Jadi banyak yang pada nanya ke Pak Ika, bukan nanya sih, ya nanya kayaknya, kok kenapa stroberinya dipakai jerami atau nggak dilindungin apa gitu bawahnya biar nggak jadi busuk? Iya, sebenarnya bisa pakai jerami, cuma Pak Ika nyari jeraminya di sini kan kudu motong rumput dulu, sedangkan rumput Pak Ika udah dipotong masih bob, jadi kudu keluar nyari rumput, motong-motongin rumput berabe gitu. Yang namanya orang kadang kalau lagi rajin banget, kalau lagi malas banget, jadinya ya kagak sempet dah tuh motongin rumput di luar buat jadiin jerami di bawah strawberry. Jadi bagian beda. Sekarang lagi banyak gawean, lagi banyak kerjaan, lagi banyak video yang kudu diedit. Jadinya ya, yang penting mah kita ngerasain aja gitu strawberry hasil sendiri begitu, sehat, organik, ya kan, tanpa pestisidaan, ya kan. Jadinya ya yang penting kita ngerasain deh gitu strawberry dewek. Jadi buat jerami mah nanti dah, kalau Poika punya waktu Poika jeramiin dah ya, tahun depan apa kapan, kalau tahun ini kayaknya nggak sempet. Beneran dah, belum gawean, belum yang lain, aduh puyeng pala, aduh puyeng kalau mikirin tuh udah puyeng banget pala. Ini aja nih ya video yang di safari sama kebun binatang itu lebih dari 70 video cuplikan video yang harus Poika edit untuk jadi sekitar 15 atau 20 menit. Jadi mereka bingung ini, bagaimana ini? Kayaknya tuh bakalan seharian full duduk depan komputer. So, abangannya begitu banyak videonya Poika. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Yang belum subscribe, yang udah subscribe, nyalain loncengnya. Terus jangan lupa di share sama sekalian ya tuh. Terus loncengnya nyalain tuh di situ, oke? Okay? Cepok-cepok. Dadah, assalamualaikum.